Memiliki panjang 1.000 meter lebih menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, menjadikan Jembatan Barito salah satu jembatan terpanjang yang ada di Indonesia. Selain memiliki bangunan yang megah, lokasi di sekitar Jembatan Barito juga biasanya dimanfaatkan warga untuk menikmati pemandangan alam nan indah di kala senja. Jembatan Barito yang terletak di Kabupaten Barito, Kuala ini telah ada sejak tahun 1997 dan diresmikan oleh Presiden kedua Bapak Soeharto. Jembatan Barito memiliki panjang jembatan 1.082 meter dengan lebar 800 meter, serta ketinggian berkisar 15-18 meter. Sebelum adanya Jembatan Suramadu, jembatan penghubung Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah ini menjadi jembatan yang terpanjang di Indonesia. Tak heran, jembatan yang memiliki bangunan nan megah ini tidak hanya digunakan untuk berlalu lintas kendaraan, melainkan juga dimanfaatkan para pengendara dan wisatawan untuk berfoto serta menikmati pemandangan di sekitarnya. Selain di atas jembatan, para wisatawan juga disajikan wisata bawah jembatan. Pemerintah provinsi mulai membenahi aset wisata di bawah jembatan. Pada 2019, Pemprov mengucurkan dana ratusan juta rupiah untuk tahap pembenahan awal wisata ini. Di sini ada begitu banyak spot yang bisa dibidik dengan kamera maupun langsung dari handphone. Di waktu-waktu tertentu, terlihat banyak komunitas fotografi memenuhi kawasan ini dan mengambil gambarnya. Selain melalui jalur darat, bagi Anda yang ingin sekaligus menikmati eksotisnya Sungai Barito, juga bisa menggunakan kapal wisata kelotok. Potensi wisata yang ada di kawasan ini pun cukup bagus. Kalian akan disuguhkan megahnya bangunan Jembatan Barito dengan latar belakang Sungai Barito yang mengesankan. Biasanya waktu terbaik untuk mengunjungi kawasan ini pada sore hari, yang menyajikan panorama senja memanjakan mata. Dari Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Amis, iNews melaporkan.